Tutorial ringkas di sini bagaimana anda cuba untuk mendapatkan ubi-ubi muda budak baru nak up dengan cara yang lebih betul melalui personality pemain. Yes, kita tiru sekali. Ini adalah bekas pemain Pak Ahmad Kama. Mereka memiliki sprinter dia punya personality dan apa sebab kenapa Pak Mak fikir ianya adalah terbaik kerana memiliki personality yang bagus ada efek pada prestasi dalam perlawanan, bagaimana prestasinya di dalam sesi latihan, bagaimana future planning dan juga hubungan di antara pemain dan staff yang lain, dan mereka sudah tentu. Dua faktor yang penting di sini adalah determination ataupun leadership yang perlu dititik beratkan. Tetapi masih terdapat tujuh benda yang tersimpan di dalam personality untuk mendapatkan momentum yang terbaik. Kita lihat potensi ability-nya adalah 5 star, 4 star. Tetapi jika dia tidak memiliki personality yang bagus, dia tidak akan dapat pemain berjaya untuk mendapatkan. Dan untuk itu, Pak membawakan cara mudah Pak untuk mendapatkan adalah scouting, player search. Sudah tentu Pak Mak memiliki segala-galanya dalam scouting, so jangan risau. Ini adalah terbaik untuk Liverpool, so kita search sekali-kali. Pak Mak ingin mendapatkan pemain muda, sudah tentu Pak Mak akan pergi ke 15. Kalau ada 14, Pak Mak akan pergi ke 14. Sudah tentu hanya 20 tahun. Sebab Pak Mak ingin mencari budak-budak baru nak up. Sudah tentu Pak Mak akan pergi di sini. So, apa pilih personality perfectionist. Perfectionist adalah sebiji macam Cristiano Ronaldo. So, adakah dia bagus? Lihat sekali lagi Thomas Bender. Anda lihat dia punya potential ability-nya adalah 5 star tapi ada 2 star di sini. Boleh dikatakan bagus dan boleh dikatakan mudah. Dan apa salahnya? Anda melabur duit dengan pemain yang cukup murah di sini. Kemudian kita lihat pemain yang lain. Anda tidak terdapat banyak perkara-perkara positif yang lain. Ada 17 semuanya. Tetapi Pak Mak suka perfectionist kerana dia adalah sebiji macam Cristiano Ronaldo. So, mungkin anda mencari leader. Agak sukar untuk mencari leader. Lihat di sebelah kanan, tiada selection. Model professional pun saya tak ada jumpa. Dan charismatic leader pun jarang jumpa. Bond leader pun jangan jumpa. Dan ini adalah bias yang jumpa. Driven adalah kangkang panah. Adalah pemain yang bagus sebenarnya. So, sudah tentu dia akan 4 star, 5 star pada future, pada masa akan datang. Dan Malik Solbert, mereka ada driven dan potential ability 4.5. Agak maulah pemain ini. Dan sudah tentu ini lagi satu lagi profesional yang saya katakan. So ini dia ambitious, perkara ambitious ada kemampuan yang dilakukan oleh prestasi ada Thomas. Mereka juga adalah personality yang bagus dan ini caranya Pak Mak untuk anda boleh menambah dua lagi benda baru, leadership and determination. Tetapi agak sukar nanti untuk mencari potential ability ni. Ini dua pun adalah benda yang betul-betul menarik. Tetapi untuk pemain muda, sudah cukuplah sudah anda berjaya. Dan kalau saya dapat leadership dan determination pun sekalipun, anda akan dapat sekurang-kurangnya tidak ramai sebenarnya pemain-pemain muda yang memiliki bakat yang bagus. Dan bagaimana anda dan cuba elakkan mencari negatif personality yang negatif dalam pembelian ubi-ubi muda. Mereka tidak akan berjaya.
carilah seperti perfectionist seperti Ronaldo. See you di episode yang akan datang.